Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Kamis, 1 Agustus, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama, berhasil ditempati oleh China, dengan 9 emas, 7 perak, 3 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 19. Di peringkat kedua, Perancis, dengan perolehan 8 emas, 10 perak, dan 8 perunggu. Di peringkat ketiga, Jepang, dengan 8 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat keempat, Australia, dengan 7 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kelima, Britania Raya, dengan 6 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Di peringkat keenam, Korea Selatan, dengan 6 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat ketujuh, Amerika Serikat, dengan 5 emas, 13 perak, dan 12 perunggu. Di peringkat kedelapan, Italia, dengan 3 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kesembilan, Kanada, dengan 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kesepuluh, Jerman, dengan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kesebelas, Hong Kong, dengan 2 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat ke-12, Swedia, dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ke-13, Belanda, dengan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat ke-14, Georgia dan Selandia Baru, dengan 1 emas, dan 1 perak. Di peringkat ke-16, Belgia, Kazakhstan dan Afrika Selatan, dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat ke-19, Kroasia, Guatemala, Irlandia, Romania, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat ke-23, Argentina, Azerbaijan, Slovenia, Serbia dan Uzbekistan, dengan 1 emas. Di peringkat ke-28, Hungaria, dengan 2 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat ke-29, Korea Utara, dengan 2 perak. Di peringkat ke-30, Brazil, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat ke-31, Polandia, dengan 1 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ke-32, Kosovo, Meksiko, Swiss dan Turki, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat ke-36, Fiji, Mongolia dan Tunisia, dengan 1 perak. Di peringkat ke-39, India dan Moldova, dengan 2 perunggu. Di peringkat 41, Austria, Mesir, Spanyol, Yunani, Slovakia, Tajikistan, dan Ukraina, dengan 1 perunggu.